Belajar, mari kita belajar tajuk ketiga dalam subtopik 8.1 garis dan sudut. Jom kita tengok standard pembelajaran pada hari ini. Mengenal, membanding beza dan menerangkan sifat sudut pada garis lurus, sudut refleks dan sudut putaran lengkap. So di sini kita boleh nampak ada tiga jenis sudut yang kita perlu kenali dulu. Okey, itu sudut pada garis lurus, sudut refleks dan sudut putaran lengkap. Okey, jom kita kenal ketiga-tiga jenis sudut ini sama-sama. Okey, sudut pada garis lurus ialah 180 darjah. Okey, ini adalah sudut pada garis lurus. Macam mana kita boleh tahu ini adalah 180 darjah? Jom kita rujuk protractor ni. Okey, kita boleh nampak di sini. Okey, kita tengok bacaan yang kat dalam eh. Bacaan kat dalam dengan bacaan yang kat luar sama je eh. Okey, tak kisah. Just satu bacaan apa dari dalam kita baca dari kanan ke kiri. Okey, kalau bacaan dari luar tu kita baca dari kiri ke kanan. Okey. So, depends nak baca mana-mana. So, sekarang saya nak senang, saya baca yang kat dalam eh. Okey, so kita boleh nampak di sini bahawa kosong di sini. Lepas tu 180 di sini. So, daripada kosong sehingga 180, nampak tak di sini ada satu garis lurus. So, maksudnya sudut pada garis lurus adalah 180 darjah. Ini maksudnya. Okey, sudut pada garis lurus. Ini sudut yang pertama lah kita perlu belajar. Okey, maka hasil tambah sudut-sudut pada garis lurus ialah 180 darjah. Apa maksud di sini? Katakan sekarang saya buat satu garis lurus. Ini garis lurus saya. Okey, lepas tu pada garis lurus ini kita ada, kejap, sorry. Kita ada dua sudut di sini. Tiga sudut. Okey, nilainya saya tak tahu, so saya wakilkan dengan pemboleh ubah. A, B dan C. Okey, so di sini maksudnya sudut A tambah sudut B tambah dengan sudut C, jumlah mereka adalah 180 darjah. So, ini maksudnya hasil tambah sudut-sudut pada garis lurus ialah 180 darjah. So, pelajar boleh faham ya? Okay, sekarang mari kita tengok jenis sudut yang kedua pula iaitu sudut refleks. Sudut refleks ialah sudut dengan saiz lebih daripada 180 dan kurang daripada 360. Apa pula maksud ini? Jom kita tengok sama-sama. Ini dia. Okey, kita ada satu. Kita tengok gambar ni eh, gambar rajah ni eh. Okey, kita ada dua garis lurus yang bersilang. Okey, so yang kita tahu di sini adalah kosong darjah. Sini adalah 180 darjah. Sama eh macam protractor yang di sini. Okey, kosong di sebelah kiri, 180 di sebelah kanan. So ini adalah satu garis lurus. So, dari kosong sampai ke apa garisan tengah ini, berapa darjah pelajar? Nah, ini yang awak dah belajar dalam 8.1B. Sudut tegak. Berapa darjah? 90 darjah. So, di sini adalah 90 darjah. Okay, so, kalau sudut refleks itu, dia itu adalah lebih daripada 180 darjah dan kurang daripada 360 darjah. So, maksud di sini, okay, sudut dari kosong hingga ke garisan yang warna merah ini. Kita namakan sebagai sudut refleks. Sebab kosong sehingga garis ini adalah 180. Tetapi kalau lebih daripada 180, ini kita namakan sebagai sudut refleks. Okay, so, ini adalah sudut refleks. Pelajar dah boleh nampak eh, apa bezanya eh. So, kenapa dia perlu kurang daripada 360? Sebab kalau di sini kita tahu 180 sampai ke garisan yang tengah ni berapa? Dia tambah 90 darjah sebab ini pun sudut tegak. So ini adalah 270. So daripada 270 berbalik semula kepada kosong di sini sebenarnya adalah 270 tambah 90 tambah sudut tegak kita akan dapat 360. So, dia, sudut ini mesti kurang daripada 360. Kalau dari kosong sampai 360,
Dari 0 sampai 360, ini dah bukan sudut refleks. Ini adalah satu bulatan. Ini adalah sudut putaran lengkap. Ini adalah sudut yang seterusnya. Sudut putaran lengkap ialah 360. So, kalau dari 0 sampailah 360, ngam-ngam ya. So, ini kita namakan sebagai sudut putaran lengkap. Kalau dia kurang daripada 360, contohnya, katakan ya. Kejap. Katakan saya sampai sini. Okey, daripada sini sampai ke sini. 359. Ini pun masih dinamakan sebagai sudut refleks. So, pelajar boleh ya. Sudut refleks dengan sudut putaran lengkap saya apa terangkan bersama ya. Sebab saya nak biar awak boleh nampak, boleh bayangkan. Okey, so asalkan sudut itu lebih daripada 180 dan kurang daripada 360. Maksudnya, sudut itu di antara 181 sehingga 359. Ini semua kita namakan sebagai sudut refleks. Okey, manakala kalau sudut ngam-ngam 360, maksudnya kita akan namakan sebagai sudut putaran lengkap. Dan kalau sudut itu 90 darjah, kita namakan sebagai sudut tegak. Nah, ini yang kita dah belajar dalam bab 8.1b. Okey, so ini sudut tegak. Katakan sekarang saya bagi garis. Jeng-jeng. Sorry. Lepas tu saya buat lagi. Okay, so di sini kita ada empat sudut katakan. Sudut ni kita tak tahu nilai, so kita letak X. Ini sudut Y. Ini sudut P. Ini sudut R. Okay, so jumlah sudut nilai sudut P tambah X tambah R tambah Y. Semua ini adalah sama dengan 360. Sebab dia dah penuh satu putaran lengkap. Okey, boleh eh? Ini maksudnya ayat yang kedua ni. Okey, boleh? Jom kita rujuk balik standard pembelajaran pelajar. Okey, so kita sekarang sudah mengenal, membanding beza dan menerangkan sifat sudut pada garis lurus, sudut refleks dan sudut putaran lengkap. Kita sudah tahu sebenarnya jumlah sudut pada garis lurus adalah 180 darjah. Kita tahu sudut refleks itu adalah di antara 180 darjah hingga 360 darjah. Dan kita sudah tahu jumlah sudut pada putaran lengkap adalah 360 darjah. Okay, semua ni kita dah tahu dan kita tahu sifat mereka dah. Okay, so saya rasa kita dah boleh mula menjawab latih diri 8.1C pada muka surat 174 dalam buku teks. Untuk soalan satu, senang sahaja. Awak terus salin apa rajah tu dan terus bagi jawapan. Sama ada itu adalah sudut refleks ke ataupun sudut apa putaran lengkap ataupun itu adalah sudut pada garis lurus. Soalan satu tak ada masalah. Untuk soalan dua, dia rumit sikit. Kita perlu salin setiap rajah yang berikut. Dan untuk soalan dua ni sebenarnya, untuk rajah setiap A dan dengan B tu, okay, bukan hanya salin sekali sahaja. Ya. Awak kena lukis mungkin apa 5 ataupun 6 kali. Sebab apa? Nanti kita tengok sama-sama. Ya. Okay, kita perlu buat apa? Kenal pasti dan tandakan ketiga-tiga sudut ni untuk soalan A dan B. Okey, terangkan bagaimana anda memperoleh jawapan anda. Lepas tandakan, kita perlu terangkan. Okey, dan sebenarnya terangkan ni senang sahaja. Nanti saya tunjuk. Okey, saya bagi satu contoh. Okey, sebab contoh ni nanti senang untuk korang apa buat eh. Awak boleh rujuk. Dan kalau siapa nak salin contoh ni sebelum buat latihan ni pun boleh. Okey, so mari kita tengok contoh ini. Okey, dalam rajah ini kita nampak sini ada 55 darjah. Lepas tu kita ada 125 darjah. Lepas tu kita ada 86 darjah. Di sini kita tak tahu berapa darjah. So kalau boleh sebelum kita mula menjawab soalan, kita dapatkan sudut di sini dulu. Okey, bagaimana nak dapatkan sudut di sini? So kita dapat belajar kalau satu putaran lengkap, ini satu putaran lengkap, jumlah darjah berapa? 360, betul. So, kalau jumlah semua adalah 360, so boleh tak kita dapatkan nilai di sini? Okay, nilai ni kita tak tahu kan? Sudut ni.
So kita boleh namakan sebagai X. Okay, so kita tahu bahawa 125 tambah 55 tambah 86 tambah dengan X, kita akan dapat satu putaran lengkap iaitu 360. So kita boleh dapat cari X lah. So kita boleh guna kalkulator ya, 125 tambah 55 tambah 86, kita akan dapat 266. So nak dapatkan X, 360 tolak 266. So X sama dengan 94. Betul tak? Ya, betul. Okay, so X adalah 94. Okay, so kalau dah dapat ini, so mari kita mula menjawab soalan. Okay, so kita first, kita perlu cari, kita perlu kenal pasti dan tandakan sudut pada garis lurus dulu. Okay, nak dapatkan sudut pada garis lurus, senang sahaja. Okay, kita boleh mula dengan salah satu sudut ya. Okay, sebelum itu jangan lupa sudut di sini adalah 94 darjah. Okay, katakan saya nak mula dengan 125. Saya cuba tekan kalkulator. 125 tambah dengan 86. Dapat tak 180? Kalau dapat 180, maksudnya ini adalah garis lurus. Tapi sebenarnya kita tengok dengan mata pun dah tahu ini bukan satu garis lurus. Nampak tak? Dia ada lengkung. Okay, so ini bukan garis lurus. Okay, so ini tambah kalau saya tak dapat 180. Boleh tak kalau saya tambah 3 nombor ini? Tak mungkin kan sebab 125 tambah dengan 86 dah lebih daripada 180. Okay, so saya dah tak payah tambah nombor ketiga dah. So dua nombor ini dah tak ada. So saya undur. Saya cuba tambah pula 86 dengan 94. Dapat tak 180? Yes, akhirnya saya dapat. So sekarang saya dah boleh mula jawab ya. Sudut pada garis lurus. Okay, saya sudah tanda iaitu 86 tambah 94, kita dapat 180. Kenapa saya nak tulis yang ini? Ini cara kita terangkan. Sebab dalam soalan dia suruh kita terangkan bagaimana kita dapatkan apa sudut pada garis lurus ni kan. So kalau kita dah tunjukkan 86 tambah 94 sama dengan 180, kita sudah terangkan. Okay, inilah cara kita dapatkan 180. Okay, sekarang belum habis lagi. Kita tak apa yang seterusnya, kita tak boleh tambahkan 3 nombor ni ya, sebab kalau dah tambah 86 dengan 94 dah sama dengan 180. Kalau tambah lagi 55 dah lebih daripada 180. Confirm dia bukan sudut pada garis lurus. Boleh ya pelajar? So sekarang saya cuba tengok kemungkinan yang lain. Okay, dapat tak lagi 180? Okay, saya lukis satu rajah yang baru dan saya label dari sini 94 darjah. Okay, tadi saya dari daripada 86, sekarang saya undur 94 hingga 55. Tekan kalkulator, dapat tak 180? Tak dapat. So saya undur lagi sekali 55 tambah dengan 125. Dapat tak? Yes, dapat. So untuk jawapan yang kedua ini, 55 tambah 125. Sekali lagi saya buktikan bahawa ini saya akan dapat sudut pada garis lurus. Okay, perlu undur lagi tak sampai 125? Tadi masa first saya mula dengan 125 kan? So kalau saya undur lagi 125, saya akan ulang langkah yang di atas. So tak perlu dah, saya boleh stop di sini. Maksudnya untuk sudut pada garis lurus pada gambar rajah ini hanya ada dua jawapan sahaja, iaitu yang gambar rajah yang pertama dengan yang kedua ini. Itulah sebab saya kata setiap satu soalan mungkin banyak kali awak kena lukis. Okay, sekarang baru saya jawab soalan yang satu, iaitu sudut pada garis lurus. Sekarang kita kena tengok sudut yang kedua pula, iaitu sudut reflex. So, sama macam tadi, kita lukis lagi sekali rajah. Okay, saya buat di tepi sini ya. Okay, so sekarang kita nak tengok pula sudut reflex. Kita tengok boleh dapat berapa jawapannya. Kalau sudut reflex, ingat dia kena, sudut dia perlu di antara 180 darjah hingga 360 darjah. Maksudnya kalau 180 darjah ngam-ngam tak boleh. 360 darjah ngam-ngam tak boleh. Sebab kalau ngam-ngam 180 darjah, kita namakan sebagai sudut pada garis lurus. Kalau ngam-ngam 360 darjah, itu kita namakan sebagai sudut putaran lengkap.
So dia hanya boleh nilainya adalah 181, 182 hinggalah 359. Okey, jom kita mula sama-sama. Macam tadi saya mula dengan 125. Okey, so 125 tambah 86. Adakah dia berada di antara 180 hingga 360? Awak tekan kalkulator. 125 tambah 86. Yes, 211. So ini di dalam apa? Kalangan yang saya nak. Okey. So 125 tambah 86 sama dengan 211. Ini saya sudah terangkanlah sebab dia 211. 211 adalah sudut refleks sebab dia di antara 180 hingga 360. Ini jawapan yang pertama. Lepas tu saya lukis lagi satu rajah. Leceh kan kena lukis banyak. Terpaksa ya. Okey, tadi saya dah mula dengan 125. Okey. Oh sorry, saya lupa. Tadi ini adalah 94. Ini pun 94. Saya cuba dapatkan, saya guna warna merah, senang sikit untuk bezakan. Okey, sekarang saya tambahkan ketiga-tiga ni. Adakah sudut dia di antara 180 hingga 360? Yes, kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat 305. So, ini adalah 125 tambah 86 tambah 94, kita dapat 305. Ini pun di antara 180 hingga 360. Ini pun sudut refleks juga. Okay, so seterusnya saya lukis lagi rajah. Saya namakan, ini 94. Okay, so boleh tak saya tambahkan keempat-empat ni sudut? Tak boleh ya, sebab kalau kita tambahkan keempat-empat ni, dia akan apa? Jadi 360. Itu adalah sudut putaran lengkap. Nah, ini yang saya tak nak. Saya nak sudut refleks sahaja. So, saya perlu undur. Tadi 125 saya mula kat. Sekarang saya mula dengan 86, 94. 86 tambah 94. Ngam-ngam 180. Boleh tak dinamakan sebagai sudut refleks? Tak boleh ya. Di antara 180. Maksudnya 180 tak boleh. Dia kena mula dengan 181. So, ini tak boleh. Lepas tu saya panjangkan kepada ketiga-tiga ni. Kalau saya dapat panjangkan kepada ketiga-tiga ni, bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat berapa? 86 tambah 94 tambah lagi 55. Kita akan dapat 235. 235. Yes, dia di antara 180 hingga 360. Yes, so saya dapat lagi satu jawapan untuk sudut refleks. Lepas tu saya check lagi. Teruskan. Okey, ada lagi tak? Kalau daripada 86 hingga 55 dah buat, boleh ke saya tambah lagi 125? Tak boleh, dah jadi 360. So tak boleh. So saya kena undur lagi daripada 94 hingga 55. Cuba tambahkan 94 dengan 55. Awak akan dapat berapa? Awak akan dapat 149. Tak sampai lagi 181. So dia bukan sudut refleks. So saya perlu tambahkan lagi satu sudut, iaitu 125. Ini confirm sudut refleks dah. Okay, so kita tambah sama-sama. So di sini kita 94. Saya guna warna hijau. 94 tambah 55 tambah lagi 125. Kita akan dapat 274 darjah. Okey, 274 di antara 180 hingga 360. Okey, so ini jawapan saya. Okey, boleh ya? Okey, sekarang lagi belum habis lagi, saya check lagi. Boleh tak saya mula dengan 55? Ingat, saya perlu stop bila saya sampai balik, kembali semula kepada mula dengan 125. Okey, so sekarang 94 dah lepas. Kejap. Ini 94 label. Okey, sekarang saya undur lagi 55 tambah 125. Dapat tak lebih daripada 180? Tak boleh sebab dia ngam-ngam 180. Ini maksudnya adalah sudut pada garis lurus. Saya nak sudut refleks. So, saya panjangkan lagi sampailah tambah dengan 86. Okey, so saya semak. Bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat tahu dia akan lebih daripada 180 ya. So 55 tambah 125 tambah 86. Kita akan dapat 266.
Okey, boleh ya? So ini adalah sudut refleks juga. Okey, boleh? Perlu tak saya cuba lagi? Sebab kalau saya cuba lagi, maksudnya saya kena undur sampai balik kepada 125. Kalau balik kepada 125, ingat tak yang tadi first tu, saya mula dengan 125. Nampak saya mula dengan 125. Okay, so saya dah boleh terus stop di sini. So, sudut apa refleks ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Ada 5 jawapan. Okay, saya dah tanda ke 5-5 sudut refleks ini dan saya sudah apa buktikan. Okay, di belah sini. Nah, saya dah buktikan di sini. Okay, boleh ya pelajar? Okay, so sekarang dah habis sudut refleks. Saya teruskan kepada yang ketiga, iaitu sudut putaran lengkap. Kalau sudut putaran lengkap, confirm ada berapa jawapan pelajar? Yes, satu je jawapannya. Sebab tak kisah awak mula dari mana, undur macam mana pun, nanti jumlahnya semua akan dapat 360. Ini 94. So, biasa saya mula dengan 125. So, saya nak dapatkan sudut putaran lengkap, semua ini tambahkan akan dapat 360. So, 125 tambah 86 tambah 94 tambah 55, kita akan dapat 360. Okay, so kalau nanti awak nak teruskan, okay, daripada 86 hinggalah 125, sebenarnya sama juga. Awak akan tambahkan, awak dapat 360. So, tak payah buat benda yang sama. Okay, sebab semua nombor yang ulang sama, just susunan tak sama. Contoh, kalau 125 tambah 86 tambah 94 tambah 55, kita akan dapat 36. Kalau 86 tambah 94 tambah 55, lepas tu tambah lagi 125, kita akan dapat balik 360. Just susunan apa beza. So, sebenarnya tak ada makna kalau kita buat banyak kali. So, untuk sudut putaran lengkap, kita perlu buat satu jawapan je. Okay, so untuk yang ini, saya dah siap dah untuk soalan ini. Ini je. Okay, so untuk contoh yang saya beri ni, di sudut pada garis lurus ni, ada 2 jawapan. Sudut refleks ada 5 jawapan dan sudut putaran lengkap ada 1 jawapan. So, untuk soalan A dengan B, okay, saya tak pasti ada berapa jawapan sebab setiap soalan tak sama. Okay, so awak kena cubalah sampai semua ada. Macam tadi, cuba yang macam tadi saya tunjuk dalam contoh ini. Okay, boleh ya? Okay, so awak pilih satu apa sudut untuk mula. Lepas tu kekal dari situ. Lepas tu macam tadi saya mula dengan 125. Semua saya mula dengan 125. Kalau saya dah mula dengan 125, nanti kalau saya dah buat sampai balik semula kepada 125, saya dah boleh stop. Nah, itu kebaikannya kalau kita tentukan satu apa sudut untuk kita mula. Okey, boleh ya? So, untuk soalan nombor 2 ni perlu sikit banyak sikit masa untuk awak jawab. So, saya harap awak mencuba ya, jangan tak cuba pelajar. Okey, boleh ya? So, selamat menjawab semua.